Pernah gak sih kayak ngalamin rasis gitu di sana? Tinggal di Korea kan? Annyeonghaseyo Mika, jeyeumeun namdosa. Bisa dong. Annyeonghaseyo. Iya, annyeonghaseyo. Coba Mbak bisa bahasa Korea? Lancar kan? Bisa sedikit sih. Aku enggak tahu bahasa Korea jujur. Ini belajar sih kayak belajar sama orang Korea. Emang aku orang Korea? Kan situ tinggal di Korea kan pasti bisa kan. Emang enggak pernah ketemu orang Korea toh? Ya. Ngobrolnya juga paling ini ya bahasa isyarat. Beneran? Boleh nggak dikasih bocoran berapa gaji di Korea? Banyak sih. Banyak gaji. Berapa? Jadi 1.822.000 won. Kalau di rupiahin? Ya menteri lewat lah. Kita berapa ya? 20 kan? 25 ya? 25? Enggak ada, Miss. 20 lah. 20. Belum. Oh, lumayan. Tapi biaya hidup kalian di sana gimana? Ya hidup ya tergantung orang lah ya, kayak bukan orang, pabriknya juga. Misalkan menyediakan asrama, menyediakan makan. Kalau ini ngekos sendiri atau dari pabrik? Ini kebetulan lagi di masjid. Oh, serius? Masjid jadi kan. Tapi masjid ada ruangan-ruangan yang buat tidur gitu. Enggak di masjid di buat sholat. Pernah nggak sih kayak ngalamin rasis gitu di sana? Gimana rasis? Rasis yang gimana sih lo kalau cuma kayak kata-kata itu tiap hari lah. Kayak dimaki-maki tiap hari. Biasa. Dimaki-makinya tuh kayak gimana sih kayak? Orang Korea itu cuma beraninya mulut aja, dia nggak berani sampai mulut. Tapi nggak maksudnya nggak pernah sampai ngalamin yang parah banget kan? Paling cuma ya kata-kata aja kan ya? Kata-kata sih yang iya sih. Kata-kata pun juga udah menyayat hati. Soalnya kita tahu artinya, kecuali nggak tahu sekalian artinya. Jadi sama orang Korea tuh kayak Indah sama ngobrolnya English ya, nggak Korea ya? Bahasa Korea sih, kalau sama orang Korea. Tapi itu kan kemarin sama bocah itu kan emang pertamanya bahasa Inggris gitu. Jadi dia juga nggak tahu aku bisa bahasa Korea, jadi yaudah. Bukan berarti pinter, berarti pinter bahasa Inggris. Korea? Bahasa Korea, iya. Jangan macam-macam, kocak-kocak. Tapi ya... Nah Indah aku 5. Udah lulus 2 tahun yang lalu. Korea? Enggak, ekonomi. Apa? Hah? Kok bisa pinter Korea sih? Iya. Karena sering nonton dramanya. Ya kan nonton aja, aku juga sering. Ya tapi yang bener dari dramanya. Gimana caranya? Pas nonton, anggap saya pemeran utama, jadi ikutin. Ikut ngomong. Ngomong juga gitu. Iya, ikut ngomong. Jadi kayak udah terbiasa gitu kan ngomong, jadinya kayak nangkep aja karena keseringan denger gitu. Oh, juga. Berarti kalau suruh baca enggak bisa ya? Kalau baca hanggulnya bisa juga. Main ke sini, Kak. Aku pingin juga sih ngelamar jadi TKI. Lumayan sekalian liburan kan, maksudnya tinggal di sana. Tapi lama kan? Berat jangan. Oke. Jadi kalau kita ya, kalau pertama kita berangkat ke Korea itu berat. Beratnya apa? Kita belum tentu bisa pindah kalau kerjaan gak enak. Oh gitu. Gak
bisa. Iya, lu misalkan ini nih, ini kasus pertama ini susah pindahnya ini. Gara-gara corona baru bisa. Kerjaannya tuh yang mereka yang nentuin, berarti bukan kita. Maksudnya? Ya kita cuma dicabut doang. Kita mah cuma dicabut. Jadi kita gak bisa milih. Gak bisa milih kita. Terus kalau misalnya gak bisa kerjaannya itu nanti diajarin? Iya diajarin. Awalnya kan susah kalau belum tahu bahasa. Walaupun kita belajar basic ya, misal 3 bulan. Kan biasanya kan belajar dulu ya 3 bulan atau 4 bulan. Kan kalau ngomong langsung tuh atau dengar langsung udah belum tentu bisa nangkap. Tapi kalau misalnya udah ngerti, berarti udah bisa bahasanya lebih mudah ya di sana nanti adaptasinya. Terlalu tahu kosa katanya. Berapa lama udah di Korea? Jadi kalau aku bisa, aku udah 3 tahun. Tapi bukannya ya, kontrak 3 tahun ya? Iya, awal kan kontrak pertama 3 tahun, Kak. Ya udah, terus habis itu mau memperpanjang. Silakan, enggak ya? Silakan gitu. Terus tertarik benar apa bohongan ini? Enggak lah. Bohongan pasti. Apanya? Mau jadi TKI. Emang berapa penghasilan bocoran dong? Kali ini kan berbalik. 3 jutaan lah per bulan. Per bulan, coy. Cuma bikin video. Tapi capek, guys. Capek, guys. Capek. Ngedit, capek. Belum lagi kalau kayak di Ome ini kan nyari orang tuh susah. Full video bikin YouTube terus enggak sambil kerja bagaimana? Oh, sambil kerja, Lord. Sambil ngajar. Oh, bagus. Ngajar. Ngajar? Iya. Yeah. Sunset meme berarti. Mana ya? Sunset meme. Ya. Berapa, Beb? Berapa? Lepas gak? Gak sampai ini. Guru bahasa Inggris. Wow. Kakaknya buka kelas online kah? Bagaimana gitu? Iya, aku emang ngajarnya online sih kebanyakan. Wah, aku pengen masuk kelas gitu. Ngasih aja lah. Hah? Beneran? Beneran? Iya, beneran ngajar online. Kalau bisa percakapan atau kayak ngobrol standar lah. Kalau berapa kali pertemuan? Kalau biasa, kalau aku ngajar ada beberapa orang yang udah dewasa gitu, mereka maunya sih kayak cuman 2 kali seminggu. Tapi rata-rata orang Bali bisa bahasa Inggris ya? Oh iya, benar. Iya, kebanyakan sih. Masih SMA. Tapi kelihatan bukan orang Bali loh. Kayak orang Indonesia. Emang orang Bali kelihatannya gimana? Iya. Emang orang Bali kelihatannya gimana? Kan ada logatnya apa? Bli-bli ya. Iya, kayak gitu. Ya. Tapi kan, kalau logat sih, aku emang gak... setiap aku ngomong bahasa lain tuh emang logatku beda-beda. Kalau ngomong bahasa Bali ku kental logatnya. Cuman kalau bahasa Indonesia beda lagi, bahasa Inggris beda lagi, bahasa Korea beda lagi. Profesionalitas. Betul sekali. Emang jurusan ekonomi bisa jadi Inggris ya? Raisu, mas. Cuman karena emang aku dari kecil itu udah biasa nonton acara luar kan, jadi aku nggak pernah nonton acara lokal dari kecil, jadi biasa nonton film luar, jadi kayak bahasa Inggris tuh udah terbiasa juga. Emang nonton film luar juga bisa ngaruh ya, jadi karena gini loh, umpamanya kalau kalian masih anak kecil nih, bayi, kalau misalnya orang tuanya ngomong bahasa bule terus, misalnya bahasa Inggris terus, pasti lama-lama bayinya juga ngerti, ngikut gitu loh. Nonton drakor lama-lama bisa. Iya, lama-lama masih bisa kayak bisa beberapa kata nah, apa sih? Nonton berapa tahun masih kayak gagap. Karena gini, karena enggak pernah dipraktekin kan kalau nonton. Berarti tapi kalau ngomong orang Korea ngomong ngerti. Ngerti. Itu dia. Kadang sih tergantung orangnya lu. Orang-orang tuh kan pelafalannya ada yang beda. Oh iya. Kental. Ada yang cepat ngetas gitu. Iya, sama orang Indonesia kan juga gitu, ada yang cepet dialek daerahnya. Tapi di sini mau komunikasi sama orang sini susah. Susah? Coba aja kesini, nggak kenal gitu, terus tiba-tiba juga ngobrol. Iya, orang Korea kan emang kayak gitu, dia agak strict juga. Terus mereka tuh kayak masalah kayak kesopanan tuh dalam bahasa grammar, tata bahasa mereka tuh ribet memang. Kalau ketemu orang-orang asing, kadang-kadang mereka orang asingnya tuh kan ngomong pakai bahasa Korea.
tapi akhirannya tuh kadang-kadang karena kita nggak tahu mereka tuh tuaan atau kecilan, kita kan kayak nggak ngerti gitu kan. Kalau orang biasanya orang asing yang belajar bahasa Korea tuh kayak belakangnya cuma pakai yo 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 aja. Cuman padahal kalau sama orang yang baru dikenal itu lebih sopannya tuh pakai semida sebenarnya belakangnya daripada yo tuh. Jadi semida-semida gitu? Iya, semida-semida kalau nggak kenal gitu. Kakaknya tahu banget ya. Kita aja yang aku aja. Ya, karena kan aku suka Korea tuh udah dari dulu sih. Dramanya tuh emang karena kualitasnya bagus gitu. Iya. Iya, emang kayak kita misal ya. Kayak nyapa bukan nyapa sih sebenarnya kayak gini. Enggak kenal tapi kayak gini misalnya gitu. Itu kan. Wah, ini saya. Gitu. Memang gitu. Saya langsung aku langsung aduh. Jahat banget orang Korea. Emang gitu mereka agak ya gitu loh sih. Tapi kebanyakan baik-baik juga kok orang Korea. Aku juga banyak ketemu orang banyak. Tapi aku nemunya pas yang enggak baik. Kalau ini kebetulan enggak kenal. Gitu. Kalau misalnya di pabrik sih ada yang baik, ada yang enggak. Tapi kalau enggak kenal kebanyakan enggak gimana ya? Kalau baik mah tiba-tiba beda sama orang Indonesia ya, nggak kenal nggak kenal, woi gitu ya. Bisa main. Aku mati ya. Iya kalau orang Indonesia masih gitu, apalagi orang Bali ya, kita di sini walaupun kayak bener-bener kayak nggak kenal ya pasti om sosialis tuh pasti kita kayak gitu sih. Oh iya, yang ramah itu sebenarnya penjual orang-orang. Banyak ya. Sama kayak kakek nenek-nenek tua-tua itu ramah itu. Para bujur. Bisa kadang tanya-tanya gitu. Kamu kerja di mana gitu, kayak gitu. Biasanya kakek-kakek sama nenek-neneknya kalau masih opa sama nuna nggak bisa ditanya. Tapi boleh nggak sih video kalian aku upload video ini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi receh banget loh kak tadi. Siapa tahu nanti aku ke Korea kalian bisa jadi tour guide-nya. Loh, bener kak, kalau kakak nyampe bandara udah. Harinya minggu kita pas libur udah. Pas libur aja. Ah udah. Halo, cek. Tadi hilang suaranya. Emang kak judulnya menggelitiknya apa? TKI Songo. Hai buaya. Umurnya berapa emang sih? 25. Kalian umur berapa? Ini coba tebak ini berapa lah ini. 23. 23. Hah? 23. Udah 3. Biar senang aja mbaknya. Oh, biar senang. Aku udah 28. 25. Iya. Ya 25. Oh, seumuran kamu BBM. Kelepasan mbaknya. Gak apa-apa biar pacarnya tahu nanti. Wah, jangan. Kan bercanda, apa-apa. Iya, ngeditnya pasti sih, kita ngobrolnya ngawur. Audionya lain gitu. Ya, hilang. Tidak.